saya menyesal kerana melepas dan membenarkan adik pulang ke pangkuan ibu kandungnya. Dan itu luahan Nurlida Hassan, ibu angkat kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun yang disyaki didera hingga maut oleh ibu kandung dan bapa tirinya di sebuah rumah di Taman Krubong Jaya petang semalam. Dia berasa tekilan selepas menerima berita kematian menyayat hati anak angkatnya yang digelar adik selepas 3 bulan menyerahkan kembali kanak-kanak itu kepada ibu kandungnya. Sepatutnya saya mempertahankan, maksudnya saya tak perlu serahkan. Tapi kerana saya faham, ibu dia lalu mengatakan dia derita, dia selalu rindu anak dia kan. Akak faham. Faham keadaan situasi itu. Walaupun masa dibagi akak jaga tu selama 6 tahun, hanya boleh bilang dengan jari je dia pergi tengok. Dua kali saya boleh ingat. Dua kali dia pergi, yang lain kita orang bawa. Tak banyak, tak sampai pun 10 kali. Semua tu saya je, kami yang buat untuk rapatkan hubungan dengan dia. Dia tak pernah ambil kisah anak dia. Kalau dia nak bagi duit belanja, apa ke, langsung dia tak ambil tahu. Dia tak tanya khabar pun. Kali terakhir, Nurlida bertemu dengan kanak-kanak itu awal November tahun lalu, seminggu selepas diserahkan kepada keluarga kandungnya. Pemergian adik bukan sahaja memberi kesan kepada diri Nurlida, malah seluruh keluarganya.